Aktris pemeran Black Widow, Scarlett Johansson, resmi menikah dengan komedian Colin Jost. Kabar ini dibagikan oleh akun Twitter Mails on Wheels pada Jumat 30 Oktober lalu dengan mengunggah sebuah tulisan yang mengatakan bahwa sang aktris telah menikah dengan sang komedian pada akhir pekan lalu dalam sebuah acara tertutup yang hanya dihadiri oleh sanak keluarga dan orang-orang terdekat. Upacara pernikahan aktris 35 tahun ini juga diketahui dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam unggahan tersebut, Mails on Wheels juga menyampaikan harapan Scarlett dan Colin dalam pernikahan ini agar mereka bisa membantu para lansia dalam masa-masa sulit seperti ini dengan mengajak para penggemarnya untuk berdonasi dalam rangka merayakan kabar bahagia tersebut. Mails on Wheels sendiri merupakan organisasi non-profit Amerika Serikat yang menyediakan makanan bagi para lansia yang tidak mampu untuk membeli makanan mereka sendiri. Scarlett dan Colin diketahui merupakan pendukung organisasi ini sejak lama dan selalu menggalang dana untuk lansia yang kelaparan. Melalui kabar pernikahan ini, mereka pun berhasil mengumpulkan 146 juta rupiah dalam waktu 24 jam sejak kabar pernikahannya dibagikan. Scarlett dan Collins dikabarkan telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2017, usai keduanya terlihat di sebuah pesta. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk bertunangan pada bulan Mei 2019 lalu, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan ini pun menjadi pernikahan ketiga bagi aktris Marvel dan pernikahan pertama bagi komedian acara Saturday Night Live. Pernikahan pertama Scarlett dilaksanakan pada tahun 2008 dengan aktor pemeran Deadpool, yakni Ryan Reynolds. Keduanya pun bercerai di tahun 2011 lalu, dan di tahun 2014, dirinya kembali menikah dengan jurnalis asal Perancis bernama Romain Dauriac. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri bernama Rose Dorothy Dauriac, namun keduanya harus bercerai 2017 lalu.